الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع ما شيخنا من الله الكريم يتقشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة بسر النبي وآل النبي لهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم <تصفح> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الموضوع عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Adamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamdana innaka anta al-alimul hakim ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالح وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين <applause> Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Habib Allah Assalamu alaika Nabi wa rahmatullah wa barakatuh Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini amin Bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari yang ke-10 daripada Ramadan 1443 Hijriah yang artinya kita berada di fase terakhir dari fase yang pertama di dalam Ramadan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan wa nar Ramadan itu awalnya limpahan rahmat Allah dari satu Ramadan sampai sepuluh Ramadan Pertengahan Ramadan dari sebelas Ramadan sampai dua puluh Ramadan adalah rimpahan Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Akhir Ramadan dua satu sampai terakhir Kebebasan, kemerdekaan daripada api neraka Marilah dalam suasana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita sama-sama menelaah dan mengkaji tentang sebuah sejarah ataupun tarikh yang terjadi zaman dulu yang insya Allah berikutnya pun Ulun akan membicarakan tentang hari Selasa dan apa-apa yang terjadi pada hari Selasa. Kita sudah maklum bahwa dalam siang dan malam ada tujuh hari, mulai hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu tidak akan sunyi daripada sebuah kejadian atau banyak kejadian yang terjadi di hari-hari tersebut. Nah, yang kita bicarakan adalah kejadian-kejadian di hari Selasa yang merupakan sebuah legenda, kejadian besar yang menjadi catatan sejarah dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan beragama. Kenapa ulun ambil hari Selasa? Ya karena kita kuliah subuhnya hari Selasa. Dalam sebuah riwayat Berkaitan dengan hari Selasa, dua hal satu: bahwa hari Selasa itu adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua binatang yang melata di darat dan binatang-binatang kaki empat sapi. Kambing, hadangan, gajah, harimau, dan seluruh binatang-binatang yang sifatnya mempunyai darah di dalam tubuh mereka, Allah ciptakan di hari Selasa. Maka, oleh para ulama, oleh para ulama sebaiknya bagi orang yang ingin sehat mengeluarkan darah. Karena dalam riwayat hari Selasa itu adalah hari pertumpahan darah. Mungkin bahasa kampung kita hari Selasa ini dianggap hari sial. Padahal ada. Memang kebetulan, kebetulan hari Selasa ini memang banyak kejadian berdarah. Kenapa? Yaitu tadi. Allah ciptakan binatang mengeluarkan darah lalu oleh para ulama biar binatang itu sehat manusia itu sehat keluarkanlah darah darah itu dikeluarkan hari Selasa apa nang biasanya kita mengeluarkan darah demi untuk kesehatan itu salah satunya adalah bekam tahu kalau biarlah bekam itu Besungulah baharilah bakam lah. Nah sekarang ini ada orang bakam. Bakam itu mengeluarkan darah, darah kental. Kemudian yang mungkin mengganggu metabolisme tubuh kita, sehingga mengganggu kesehatan kita. Agar sehat, keluarkan darah yang kotor itu, keluarkan darah yang kental itu. Yang konon katanya itu kolesterol, itu menjadi penyumbatan darah. Tuh, dikeluarkan sehingga jadi se sehat. Nah mengeluarkan darah itu bagusnya hari Selasa. Jadi mau hendak bebekam itu bagus hari Selasa. Nah lalu ini mengeluarkan darah kada? Mengeluarkan darah. Dalam riwayat bahwa Selasa itu katakan Nabi adalah hari pertumpahan darah. Kenapa? Karena dalam catatan sebuah kitab di antara kejadian-kejadian yang merupakan menumpahkan darah itu di antaranya satu terbunuhnya seorang nabi di zaman Banu Israel bernama Jerjis itu dibunuh hari Selasa kita mengadal nabi dan rasul yang bernama Zakaria dalam Qur'an Kullama dakhala alaiha zankariyal Wajada indanga rizqa. Zakaria Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam Meninggal Dibunuh oleh orang Yahudi Kapan dibunuhnya Nabi Zakaria itu Persisnya adalah hari Selasa Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam anak Nabi Zakaria umur yang begitu muda kurang lebih 33 tahun pun dibunuh oleh orang Yahudi pembunuhan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam itu Nabi Yahya bin Zakaria itu adalah hari Selasa Tukang sihir Firaun yang dibunuh oleh Firaun karena mereka kalu aman Nabi Rabbi Musa Waharun. Tukang sihir Firaun tuh kan nang tali temali jadi ular doh. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular besar. Ular besar itu memakan kepada ular-ular kecil itu melihat sebuah keajaiban yang merupakan mukjizat. Nabiullah Musa alaihissalatu wasallam saharatu Firaun, tukang-tukang sihir Firaun kalah dan mereka mengakui berkata, qalu. Mereka berkata, aman Nabi Rabbi Musa." kami beriman dengan Tuhannya Musa. Tukang sihir ini mendapat hukuman dari Firaun dibunuh. Persis dibunuhnya itu adalah hari Selasa. Asia, istri Firaun. Seorang wanita yang beriman kepada Allah yang menyembunyikan keimanannya yang bersabar atas keburukan akhlak kejahatan akhlak suaminya yang bernama Fir'aun sampai-sampai Nabi mengatakan man sabara ala aza zaujiha siapa perempuan yang mampu bersabar atas perilaku buruk atas perilaku jahat suaminya kepada dirinya atahullahu sawaba Asia maka Allah akan memberi kepada dia ganjaran Asia istrinya Firaun ternyata Asia pun tidak luput daripada kejahatan Firaun yang dibunuh beliau dibunuh persisnya hari Selasa kita tarik ke zaman awal penciptaan, yaitu kobil dan Habil. Kobil membunuh Habil, persisnya adalah hari Selasa. Maka, banyak kejadian di hari Selasa. Pertumpahan darah disebutlah hari Selasa adalah hari pertumpahan darah, sebuah riwayat. Dari Sayyiduna Ali, perkataan Sayyiduna Ali: "Karena Allah wajah, siapa yang mengamalkan atau membiasakan memotong kuku di hari Selasa, maka dia dikhawatirkan mati dalam keadaan berdarah." Hadirin rahimakumullah, karena banyak kejadian-kejadian hari Selasa, maka itulah kenan yang kita bicarakan. Ini yang kita bicarakan pada pertemuan ini adalah yaitu kejadian pertumpahan darah. Qabil membunuh saudaranya yang bernama Habel. Kita ambil hikmahnya, kita pakai nang mudah-mudahan itu menjadi sebuah pegangan lawan kita. Hadirin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy rajim was tu'alaihim nabaa ibni adam ibnai adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbillam min ahadihima walam yutaqabbal minal akhir Muhammad ceritakanlah kepada sahabatmu ceritakanlah terhadap umatmu berita tentang anak Nabiullah Adam yang bernama Qabil dan Habil secara yang beritanya itu adalah benar ketika dua-duanya Qabil dan Habil melaksanakan sebuah korban maka hanya satu korban kabil berkorban habil berkorban namun yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu dari keduanya min min Allah terima salah satu daripada Qabil dan Habil, yaitu korbannya Qabil diterima Allah kurbannya Habil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari itulah sebabnya kemudian sebab yang lain terjadilah pembunuhan Qabil dan Habil ceritanya begini Anna Hawa alaihi salam waladat mi'atan wa mi 'ishrina waladan wa fi riwayatin mi'atan wa thamana waladan wa fi riwayatin khamsi mi'atin wa mi'ati mi walad wa kullama waladat batnan yakunu zakaran aw untha Setelah Adam dan Hawa turun ke bumi bertemu di Arafah maka membangun rumah tangga terjadilah regenerasi uh, manusia hawa hamil hamil beranak hamil beranak beberapa riwayat mengatakan nang ulun tahu ada tiga riwayat yang pasti bahwa hawa itu setiap hamil selalu melahirkan kembar kembarnya kembar pengantin laki-laki bini-bini laki-laki bini-bini satu riwayat mengatakan bahwa Hawa melahirkan anak 120 orang anak. Satu riwayat. Satu riwayat adalah 180 orang. Satu riwayat 500 anak. Satu riwayat 81 hanya Maryam atau Hawa melahirkan 40 kali. 40 kali kambar berarti 80 sekali kada kambar terakhir. Nah, pertama kali pertama kali yang dilahirkan oleh Hawa alaihassalam, atau bahasa kita anak bungsu, anak sulung anak sulung. Fa waladat qabil wa ikliman. Pertama kali yang lahir atau hawa ini beranak, beranak kambar, maka anaknya dingarani laki-lakinya kobil, bini-bininya iklima. kembar nih, jadi kobil itu anak sulung oleh Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Beisi ading kembar bini-bini, ngarannya iklima. Nah, setelah habis nipas, ternyata hawa hamil lagi. Hawa hamil lagi. Hamil sampai bulannya waladat habila wa uhtahu damima. Waqila Lalu lahirlah anak kembar lagi. Dingaranilah laki-lakinya habil, bini-bininya dua riwayat. Ada yang mengatakan damim, ada yang mengatakan labur. Ngaran nang bini-bini ini, ngarannya labur. Udah hai? Eh? Berarti terus berjalan. Falamma balagho subhanahu wa ta'ala ila Adam. Salawatullah Alai an zawwaja damiman biqabil wa ikliman bihabil. Begitu kedua pasang anak ini dewasa, umur balik. Umur balik. Qabil sudah balik lawan adingnya. Habil adingnya kabil sudah balik lawan adingnya Habil yang bernama Damima satu riwayat adalah labura. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Adam agar diadakan sebuah perkawinan. Untuk apa perkawinan itu ada? Supaya litana sulit, Adam supaya berkelanjutan, kehidupan anak manusia ini. Lamunnya inya kadada perkawinan kadada kelanjutan kehidupan dirinya Sipulan, pulan kadada berisi anak begitu meninggal habislah cerita hidupnya Ya kada muninya adem nih anak itu aja kadada kawin kadada kawin habis saya dah. kayak kita kadada kawin habis saya, begitu kita meninggal habislah cerita kehidupan kita. Nah, supaya ada bersambung kehidupan cerita hidup kita ini, kita harus kawin. Setelah kawin untuk mengadakan ah, anak. Ah, anak kita inilah penyambung cerita hidup kita. Makanya orang kawin itu tujuannya salah satunya adalah untuk mencari keturunan, untuk mencari zuriat, untuk menyambung penyambung kehidupan kita, cerita hidup kita bila kada hilang habis. Hadirin rahimakumullah. Setelah dapat perintah Allah agar Adam mengawinkan anaknya lalu pakhabarhum pa adam biwahyillahi subhanahu wa taala adam mengiyau qabil adam mengiyam habil nak sini nak abah ini dapat wahyu dari Allah subhanahu wa taala perintah Allah subhanahu wa taala agar kalian kawin artinya sampai sekarang yang namanya kawin itu perintah Allah lewat lidah Rasulullah. Tapi orang tua punya kewajiban mengawinakan. Makanya Adam yang mengawinakan. Dalam sebuah hadis, Bu, apabila seorang anak sudah dewasa, orang tua kemudian punya kewajiban mengawinkannya, anak minta kawinkan ternyata orang tuanya tidak mau mengawinkan apa yang terjadi lawan diri anak itu ketika dia berbuat kesalahan ketika dia berzina maka dosanya ditanggung oleh orang tuanya kenapa ini akan dikawinkan nah dikisahlah oleh Adam, nak kalian harus kawin Nggih, bahai ulun tesarah pian nejak ujar Habil. Namun Qabil kada hakun. Wa aba Qabil ujar Qabil ulun kada handak. Kenapa? Karena perintahnya begini. Adam disuruh mengawinakan besilang Qabil beisi ading namanya Iklima, Habil beisi ading ngarannya Labura dikawinakan besilang. Lamun dikawinakan besilang berarti Qabil kawin lawan adingnya Habil yang bernama Labura. Habil kawin lawan kakak adingnya Qabil yang bernama Iklima ujar habil ulun terserah pian aja nah namun kabil kada ternyata di sini sudah kelihatan bibit-bibit anak yang soleh bibit-bibit anak yang baik itu di saat inilah ketika anak berkata ujar anak ulun bahai apa keputusan pian ulun senang apa yang membuat pian senang ulun jua senang telah nah ini hamil ditampakkan oleh habil ketika laki-laki sudah tidak mengindahkan keinginan orang tuanya dia akan berontak ulun bahai kada kawin lawan itu ini sudah bibit Bibit-bibit Seorang anak yang tidak mau mentaati keinginan orang tuanya Padahal keinginan itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Keinginan habil adalah Ukhti ahsan pala diluha. Ujar habil, ujar kompil adingku yang bernama Iklima ini lamun dikawinakan lawan Habil aku kada katuju ulun <tuh> kada ridho karena Iklima ini lebih cantik padahal ading seorang tuh ading seorang nah sedangkan dikawinakan dengan adingnya Habil yang bernama Labura orangnya kada cantik ya kada Nah ini pian maksudnya apa? Maksudnya kabil sudah karena nafsu. Adapun habil bukan karena nafsu, bukan karena memang bini-bininya bungas karena yang diambil habil Ini kan adinya kabil iklima bungas bukan karena itu. Kabil karena kecantikan, kadang melihat lagi, kadang menuruti lagi, Kadem meindahkan lagi ini wahyu Allah ini keinginan orang Tuhan. nang dilihatnya adalah kecantikan. Sedangkan Habil bukan melihat kecantikan iklima, tetapi ini adalah wahyu Allah. Ini adalah dalam rangka menyenangkan, mentaati orang Tuhan. Beda kalau lah beda, beda. dan inilah mungkin mungkin nang kita zaman sekarang tak hadapi nang kayak ini kada kawa lagi selama selama itu keinginan anak bagus kita orang tua walaupun punya keinginan bakal lah ya sudah haji sudah ampun anak kaji sudah supaya nampak supaya nya jangan salah ketika kita memaksakan keinginan kita gua Anak mengawinkan anak lawan si A, kita memaksakan sementara anak kita juga terpaksa atau dia wanit menentang itu bukan salah inya juga. Kenapa? Karena kita memaksakan diri sementara inya kada senang. Kita benar anak kita jadi durhaka, tapi penyebabnya kita, penyebabnya kita kita memaksakan keinginan ini beda sudah nang wayahin ini orang tua aja nang bakalah amun zaman dulu tuh kan orang tua nyaman wayah ini orang tuha nang bakalah ayo bakalah pokoknya apa nang anak senang kita menyenangi aja sudah apa nang anak ridho karena inya bisa menilai ya sudah kita hanya meridhoi apa meridai dan merestui serta mendoakan dia agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memakai nangkaya sistem bahari, harus ridho napa ujar orang tua, iya kualat tam anak. Anak nang kualat, kenapa banyak nang menentang? Karena kada sama. Anunya itu sudah berbeda iklimnya. Iklim bahari itu laki-laki kada mengenal perempuan. Yang ada nang dikenal itu kan antara orang tua. Nah, sekarang zamannya lain. Zamannya zaman yang sangat mudah laki-laki itu mengenali perempuan sehingga pilihan anak, pengetahuan anak terhadap perempuan itu melebihi daripada orang-orang tua. Padahal gampang, Bu, kalau menyamakan menurut ulun. Tapi bukan nafsu ulun menurut penjelasan-penjelasan yang didasari oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wa wasallam tunkahul mar'atu li arbaid perempuan itu atau laki-laki itu dinikahi karena empat hal empat kerja kalau sempurna alhamdulillah yang pertama li jamaliha karena ketampanan dan kecantikannya yang kedua liginaha karena kemapanannya, kekayaannya. Yang ketiga wali hasabiha keturunannya. Yang keempat wali diniha karena agamanya. Fazpar bizatidin utamakanlah nang agamanya. Ada dua hal nang pokok utamakan agama lawan turunan. Itu aja dulu buaya nang pokok agama lawan turunannya takuni dulu anak siapa oh si siap, oh bagus kemudian agamanya nah agama ini pian pian jangan meitihi bokorodongnya kada bokorodongnya itu bukan ukuran bila pian melihat bokorodong kadanya itu bisa tertipu karena itu kamu pelase bisa diulah-ulah ada nang kadakawa diolah-olah dalam agama dua dalam hal sifat nang utama satu bola orangnya jangan penyarikan itihi orangnya pandirinya lembutkah penyarikan kah kadakah itu muninya penyarikan kasihan anak kita nang kedua nang kedua adalah jangan pemalar orangnya pemurah kada. Daja nang dalam perangai. Jangan penyarikan orangnya tutur bahasa bagus, perikata apa tata kata lembur penyarikan kada. Maka bila orang kada penyarikan, biasanya kada pemuyaan. Orang pemuyaan ini penyarikan. Biasanya orang pemuyaan itu penyarikan. Dia ingin dia undang harinya orang syarik to. Padahal ingin nemu orang. Kalau orang kada penyarikan biasanya kada penguyaan. Kada penguyaan. Nah, satu. Nang kedua jangan pemalar. Jangan pemalar awak, jangan pemalar a ah, harta. Bila dua akhlak ini sudah cukup. Intai itu masalah akhlaknya. Masalah ibadahnya pian kada ngalih, Cek sembahyang subuhnya aja, jangan yang lain. Kenapa? Apabila anak itu katuju sembahyang subuh berjamaah. Itu tuh, bila subuh berjamaah, umma bahasa kita, mun subuh aja berjamaah, sembahyang apalagi yang lain. Kenapa? Rata-rata anak muda, kalau subuh tuh malah andau. ya, kadang. Nah sekarang ini anak sembahyang subuhnya berjamaah terus mau dibawa orang tuanya mau kada ini ciri ujar Rasulullah nang laki-laki kah bini-bini kah orang tua kah nang anum kan subha jamaatan pashadu alaihi bil iman au sallallahu alaihi wasallam orang tuh ujar Rasulullah melazimi sembahyang subuh berjamaah Pokoknya bila subuh berjamaah, subuh berjamaah saksikan je Nabi. Orang tu imannya bujur. Pashadu alaihi bil iman. Saksikan oleh kalian orang itu beriman benar. Nah itu aja boleh ukurannya tuh. Jangan mau ukur kerudungnya jangan, jangan. Itih, mbah yang subuh berjamaah lainnya kawah aja sumpah yang didengar-dengar tuan kau ke orang parak masjid, kau ke masjid terus sumpah yang subuh bila kada didengar-dengar rey dulu nih sumpah yang subuhnya bagus kada bila sumpah yang subuhnya bagus, insyaallah itu yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah apabila itu ukurannya anak mencari nanggai itu taparukoi lawan kita iya sudah ridhoi aja sudah masalah bahasa kita masalah inya pendidikan yang ada tinggi itu nomor dua aja masalah apa masalah kecantikannya itu nomor dua aja ada nomor satu Nah, bila mengutamakan kecantikannya, iya nang kaya kobil nih. Iya nang kobil nih tahu allah lawan kuitan. Tahu allah lawan kuitan. karena mengutamakan kecantik kecantikan, karena mengutamakan rupa. Hadirin rahimakumullah Selanjutnya, pakola Adam alaihi ya bunayya la tukhallif amrallahi ta'ala ujar Adam lawan Qabil, nak engkau jangan melawan, jangan menyalahi, jangan menentang perintah Allah. Pakola Qabil lalu Qabil menjawab, lam ya'murukallahu bihaza walakinna ka habil ini bahaya keyakin yakin ulun nah ini lain perintah Allah nah ini keinginan pian aja ini ini keinginan pian aja pian nang ianya berkeinginan mengawenakan habil lawan ading ulun iya kada bibit bibit menentang lawan orang doa pian bahaya nang bakah hendak ini kada perintah Allah Taala bang Lalu pian mengawinakan habil lawan ading ulun ujar adam alaihi salam izhaba wa tahakama ilallah kayak ini aja amun abah nang membela diri ikam pasti kada kawa juha kada percaya juha buktikan sama-sama buktikan sama-sama engkau pergi minta keputusan lawan Allah minta hakim lawan Allah. Dengan cara ikam bakurban, kamu bakurban, siapa nang diterima Allah, berarti itu nang diribai oleh Allah, berarti itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka, akhirnya apa? Maka kedua-duanya melaksanakan korban. Di satu tempat yang sudah ditentukan oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ada habil berkorban biri-biri, ada pun kobil berkorban nang ganal. Maka bahasa kita kada berkorban biri-biri, tapi berkorban tanam-tanaman bahasa kita ini dituyok ni korban, ni korban habil, ni korban kobil. Ciri diterimanya itu kayaknya ada, yaitu turun api tanpa asap sehingga membakar nang korban ini. Berarti itu ciri diterima. Diandaklah oleh kobil, korban kobil. Diandaklah oleh habil, korban habil di tempat yang sudah ditentukan. Wa qala ilahana taqabbal minna Tuhan terimalah pengorbanan kami. Terimalah korban kami. Panazalat narun bila dukhanin. Maka turunlah api tanpa asap ala unuki hajanahani akhsarani fa ahrakat qurbanahabil walam yaltafit ila qurbani qabil. Lalu api ini menyambar lawan korbannya Habil. Sedangkan korbannya Qabil kada sedikit pun disambar oleh api. Ini isyarat bahwa korban Qabil lah yang korban Habil lah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Quran innamayataqabbalullahu minal muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala menerima korbannya Habil karena Habil memang orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah disitulah kecewanya Qabil. satu sisi hukum jelas bagi Kabil ini perintah Allah bukan keinginan orang Tuhan Orang tua kan kadang-kadang memaksakan dia kalau lawan anak mentang-mentang calon pewarangan sugih. Ya kalau nih mau oh, memaksakan banget lawan anak itu keinginan orang tua. Ini kita berjalan di atas perintah Allah. Buktinya Anda, blok ini habil diterima. Benar, ini perintah Allah bukan dari Adam. Bukan keinginan Adam. Nah, mulai inilah terjadi yang disebut dengan kedengkian. Kabil itu dengki banget lawan Habil. Kenapa? Karena prinsip Kabil, mengatakan Bu, ini mungkin yang terjadi lawan anak-anak kita. Prinsip Kabil adalah tetap inya kada setuju dengan apa yang diputuskan oleh orang tua, maka kabil kada senang dengan keputusan orang tua. Yang terjadi adalah kebencian kepada habil. Mohon maaf, Bu. Berat jadi orang tua kita nih. Salah sedikit kita BC anak, jangan lam, jangan lebih daripada dua dua aja gin salah memutusakan pian berdua babak ketika kita hanya egois kita memutusakan mementingakan anak kita nang seikong anak kita nang seikong mengerti dia merasa kada adil dia akan protes dan ini bu masalah nang lebih parah itu Apabila akibat perbuatan kita, apalagi dari anaknya sendiri, apabila terjadi kedengkian, iri dengki, bu, nangan iri dengki ini jangan mikir akan keluar dulu di rumah aja kita ada nang be iri dengki. Kita boleh jangan masalah minantu, minantu sama minantu be iri dengki. Kedusahan itu anak sama anakin mau be iri dengki. Buktinya kabil lawan habil. Kabil iri dengki lawan habil. Habil disayangi oleh Adam. Habil dicintai oleh Adam. Tapi Nabi Adam mencintai habil karena inya inya pak asian. Pak asian bukan lawan Adam. Pak asian lawan perintah Allah. Sedangkan kabil kada pak asian. Maka jelas kelihatan Jelas kelihatan. Inilah ngarihnya kita jadi orang tua. Sedikit apabila anak kita naudzubillah min dalik minantu sama minantu bisa beirian iri dengki lawan minantu nang seikong kenapa? Karena melihat merasa disayangi oleh min tuha seikong merasa kada disayangi kada dirinya seorang anaknya anak seorang di dihabuinya dinyala nyalainya betimbulam badang sanak mehiri irian nang ading mehiri nang kakak atau nang kakak mehiri nang ading nah iya amro iya abu. ini tergantung keparahan iri dengkinya kalau iri dengkinya parah berbahaya bu Inilah yang terjadi lawan Qabil. Kenapa? Iri dengkinya parah. Masalah keinginan Qabil kada tercapai. Qabil hendak kawin lawan adingnya iklima. Nabi Adam kada hakun. Parah nih pian. Parah. Nah akhirnya apa? Ini berkepanjangan basingkingan berdua ba bading di cicing gendarus bakal hian sampai Nabi Adam hendak mati pun ilmu pun Nabi Adam tu menurunkan ilmu lawan Habil karena kenabian nih lawan Habil itu selalu dipesani ini jangan berkisah lawan Kobil kayak neinya Sarik ya nang kita tu lawan anak tu nak nih jangan ketahuan ading lah jangan ketahuan si Allah ngalih kena ngalih itu ilmu biar itu ilmu makanya ada ilmu Adam ini diturunkan kepada Habil bukan kepada Qabil nah puncak puncak kedengkian karena waktu karena waktu maka terjadilah yang disebut dengan pembunuhan. Pada akhirnya Qabil dengan siasatnya nang licik, dengan siasatnya nang licik di satu tempat dibunuhnya. Persis pembunuhannya itu adalah hari Selasa. Bingung kabil setelah membunuh itu dengan cara apa nini menyembunyikan. Melihatlah burung halam Ba nabuk tanah nabuk tanah maka ditabuklah oleh kabil tanah disimpan di dalam tanah inilah pembunuhan pertama yang terjadi kepada manusia yang mana terjadi kepada orang yang bersaudara saat itu karena waktu Bu belum singkat ya saat itu Bu mohon maaf kehidupan itu ramai binatang binatang buas itu kadang denang bakallah ba, ba, mencakut manusia itu ada bakawan aja hari mau singa macan nang mana-mana binatang liar itu biar bakawan aja lawan Adam lawan Habib bakawan berdatang rame banget bahasa kita gitu bagayaan lawan binatang tuh rame tapi setelah terjadinya kabil membunuh lawan Habir semua jadi gempar. Pepohonan yang tadinya kada ada beduri, anggaplah rokam. Rokam dulu dicipta Allah sebelum mem terbunuhnya, menghabil dibunuh oleh kobil Kada ada kadada Kada kada pepohonan yang beduri itu ada salak kada beduri. Tapi setelah kabil membunuh habil timbul duri. Binatang buas itu kada nang be, bejauhnya dari manusia asik bekawan nja tapi setelah setelah Qabil membunuh Habil mereka bukahan mereka berkata la tak mana ala man la tak man ala akhihi kami kada percaya lagi lawan orang nangdang sanaknya haja dibunuhnya Dang sanak aja itu dibunuh. Apalagi kami ini nih, apalagi kami ujar harimau apalagi nang nenek wah, udah kita ini nggak ada hubungannya apa-apa. ini bedang sanak aja dibunuh. Iya, nang pian berjauhan binatang. Kada ada lagi Hakun bagebong, bah, Pak ba, kawan kawan lawan. Iya, jadi binatang liar. Lautan banyu kada denang nang masin. Saat itu ada nang masin. Gara-gara apa? Gara-gara pembunuhan ini. Maka ujar dalam agama setiap kali ada pembunuhan dalam kehidupan ini kabil empat saham dosanya. Karena kabil lah manusia pertama nang melajari membunuh manusia. Hadirin rahimahkumullah Nang kita pelajari hikmahnya itu tadi Hati-hati kita mengelola anak mudahan kita jadi orang Tuhan yang bijaksana jadilah anak anak nang bujur-bujur mentaati orang tua kalau memang orang tuanya bukan karena nafsu tapi karena Allah ingat pembunuhan terjadi karena iri dengki iri dengki adalah penyakit yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia dalam kehidupan rumah tangga kita dan ini terjadi hari Selasa. Hadirin rahimakumullah karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampian barataan dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa zurriyatihi wa misril fathah. أعوذ بالله الله الرحمن الرحمن. سرط سرط من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من عار اهل النار اللهم انا نسالك والعافية والمعافاة <applause> الدائمة بالدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته